Selayaknya kita selaku anak Indonesia, bangsa Indonesia harus bangga menjadi bangsa Indonesia, harus bangga menjadi anak Indonesia. Ingat, jangan kecewakan para pendahulu pendiri bangsa. Insya Allah bangsa ini akan kokoh semakin kuat. 11 Juli lalu kan kita melaksanakan peringatan HUT Bhayangkara di Istora. Saya mengundang Abah Lutfi, Habib Lutfi untuk menghadiri acara tersebut di Istora. Di hari itu bapak presiden juga. Setelah itu beliau berkunjung ke rumah. Tadi nyampaikan apakah peringatan HUT Bhayangkara itu harus dilakukan polisi saja, monopoli polisi, atau boleh juga dikerjakan oleh masyarakat. Oh, masyarakat monggo. Nah, beliau nyampaikan kalau gitu saya akan adakan. Tapi Kapolri hadir, saya minta hadir. Saya bilang itu bukan minta. Kalau Abah yang minta itu bagi saya adalah perintah, saya laksanakan itu. Jadi ini saya realisasi ya pada hari ini karena kesibukan lain. Kita dapatnya hari Selasa ini. Sudah saya terbang tadi ke sini. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Abah, ya, Habib Lutfi, orang tua kita, sehingga ini bisa apa acara bisa diselenggarakan. Ini menunjukkan kecintaan dari masyarakat dan kekompakan kerjasama masyarakat dengan Polri, dan Polri juga merasa besar hati karena merasa bahwa memang betul Polri merupakan milik daripada rakyat.